adakah boleh anak gitu, adakah boleh anak mengerja akekah atau gerbah dulu daripada bapaknya? Ha ha, ayat balik ke mana ni? Anak nak mengekah dulu pada pak. Ha? Ah, ha, kau dulu tak hukum anak kau itu ni pun. Dia suruh hurai ni, dia tolong nyata ya dah. Kita faham apa maksud dia dulu deh. Adakah boleh anak ya dah mengerja ke akekah atau gerbah dulu daripada bapaknya, padahal bapaknya tiada akekah atau ha, jadi belik tu, atau gerbah lagi pak tak ada gerbah lagi, pas anak nak gerbah dulu ke mana tak tahulah tu, maka anak nak mengerja bagi dirinya dulu, adakah boleh? Ha, ke mana tu weh, anak nak mengekah dulu pada pak, ke mana tu? Pak tak ada mengekah lagi. Ha, berkali. Eh, dia apa payahlah. Ha. Ya gini ya, asal mengekah tak ada sakut dengan diri kita. Ha, dia sakut dengan pak kita, nung. Pak kita boleh anak ke kita, hukum syarak ditutup pak kita, nung, bukan tutup kita. Pas kita ni pula boleh anak, ha, syarak tutup kita sampai kita boleh anak. Ya sakut tu pas dia mau tidak tanya anak nak menyekah dulu pada pok-pok tak ada menyekah lagi, tak berbelik-belik petakan diri dia panggil. Ha, barangkali begini. Ha, tu barangkali lah tu. Barangkali begini. Masa pok dia tu, pok dia itu tak ada menyekah ke dia. Barangkali gitu. Barangkali gitu. Kita kata si Khalid. Pok dia hari itu tu tak ada menyekah ke si Khalid ni. Lepas tu Khalid ni boleh anak. Mana duduk dengan keadaan Khalid tak ada menyekah lagi lah. Muka pok tak ada menyekah ke dia gitu. Lepas Khalid boleh anak si Zaid. Si Zaid pun tak ada menyekah juga. Khalid tak ada menyekah lagi ke Zaid ni. Anaknya ni. Lepas hari ni Zaid ni lah duduk tanya ni. Zaid ni. Mari orang tahu kata pok dia tak ada menyekah dia. Dia pun nak menyekah namanya. Nak menyekah diri dia panggil. Sini lah mak dia tanya dia nak menyekah dulu pada pok boleh tak. Ha, gitu gamuk-gamuk. Dia pasal-pasal nampak udah tuah gamuk ya tu, tuah surat kat mana tak tahu. Berkali gitu dah. Ha? Ha, ya tahu. Tahu enggak ni tahu. Tak tahu kan. Kita tanya boleh. Ayah kata nyekah dah. Oh ya tepak ya ada nyekah dia. Ha, ya ya. Tak tahu lah kata pak itu ada, pak itu ada nyekah. Pak jatuh kita ayah nyekah dah kamu. Dah. Ha, tu kita tahu tu. Bila begitu dia syarat tutup bapak tu selama belum balik. Bila anak jadi balik tak ada tutup lah dengan paknya. Ha, habis lah tutup tu. Ha, nah, tu amalan bapak. Bila bapak tak buat tak luputlah satu amalan. Ha, dia panggil tutup cara sunat bukan wajib. Ha, mazhab kita bukan wajib. Tutup cara sunat. Tiba-tiba seorang bapak tu tidak tunai amalan akikah, luput satu amalan sunat, dia panggil kita. Sebab dia boleh anak ni boleh nikmat, dia panggil. Bila boleh nikmat tu syarat suruh syukur, terima kasih kita boleh anak ni. Lepas terima kasih boleh anak lagu mana dengan amalan tertentunya akikah. Nak buat cara lain pun tak ada gapo, syukur nak sedekah nak gapo boleh. Lepas tu satu amalan akikah ni panggil amalan tertentu bagi orang boleh anak bila ada kemampuan. Tiba-tiba seorang bapak tak ada mengekah, tak ada mengekah dengan siapa anak tu balik, lupu amalan bapak. Satu lupu. Nah, tak kalau lupu pas anak boleh tak nak akikah diri, tak kalau bapak tak pernah akikah ke dia. Harus bagi anak nak akikah bagi diri. Tu dia. Ha, sebagaimana ada riwayat kata Nabi mengakikah dirinya sendiri. Ha, daripada situ kita nak tiru tu. Ha, maka lahir daripada situ bangkali si anak saat ni tu tanyalah dia nak akikah diri dia je boleh dah lah ni tahawi harta apa dia nak mengakikah boleh lah diri dia. Tapi tanya-tanya pak dia sendiri pun tak ada mengakikah juga diri dia sendiri. Situ gamanya nak tanya kata anak nak mengakikah dulu pada pak takut hidup potong pak. Itu gamanya. Ha, tak ada apa ni amalan diri kita buat untuk diri kita. Nah, tu dia. Apa pok kali masa nak menyekah juga, ayah menyekah diri dia gitu je. Ha, apalah tu. Nah, asalnya tidak tutup, asalnya tutup di bapak, nung. Gitu.